Momen memalukan tentara Zionis bocor dan beredar di media sosial, di mana seorang tentara ketahuan bersembunyi di bawah reruntuhan karena takut duel dengan pasukan perlawanan. Video memalukan itu diunggah di sosial media Sofar News pada Jumat 26 Januari. Dalam video terlihat seorang tentara duduk bersandar di pojokan di salah satu gedung yang hancur. Tentara tersebut juga tampak was-was melihat ke arah luar gedung tersebut. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa seorang pejuang Palestina terlibat dalam pertempuran sengit dengan tentara IDF tersebut. Akibat pertempuran itu, tentara Zionis mengalami luka. Oleh karena itu, ia mencari tempat berlindung di bawah reruntuhan. Mengetahui hal itu, pasukan perlawanan pun menertawakan aksi tentara tersebut. Namun di unggahan itu tidak dijelaskan lebih lanjut soal kapan dan di mana pertempuran sengit itu terjadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.